Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana gosip-gosip panas dan terkini disiarkan. Dan tentunya yang paling Anda nantikan. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng. Like, komen, dan share. Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Malaysia Gazette. Kalau Samsul berdegil, saya akan guna hakam, kata Putri Sarah. Kuala Lumpur pelakon Putri Sarah Liana sekali lagi menegaskan pendiriannya untuk bercerai dengan suaminya Samsul Yusof. Putri Sarah berkata demikian selepas sesi proses perdamaian bersama JKP yang berlangsung di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Menurutnya, proses perdamaian itu gagal. Ibu kepada dua cahaya mata itu berkata, dia sudah letih dengan segala permainan yang dilihat, semakin berlarutan tanpa penyelesaian. Saya masih kekal dengan keputusan untuk bercerai dan enggan berdamai. Enough is enough. Saya sudah penat, katanya selepas sesi JKP tersebut. Putri Sarah memberitahu semua perbincangan dalam proses JKP itu akan dibawa kepada sebutan kedua di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur April ini. Sebelum ini, Putri Sarah Liana Megat Kamarudin selaku plaintif memfailkan permohonan cerai di kaunter pendaftaran Mahkamah Syariah Kuala Lumpur.